Alhamdulillahilladzi arsyadana ila syarifil ma'khadhi amma ba'du Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sahabat Rumi yang mulakan Allah Satu dilema pada seorang murid yang sedang jatuh cinta kepada ilmu gurunya Karena seorang guru bukanlah Tuhan Dia juga hidup, dia juga bisa mati Maka diantara guru-guru, mursyid-mursyid di saat seorang muridnya sangat bergantung kepada perhatiannya tiba-tiba Allah mengambilnya bagaimana sikap seorang murid jika ini terjadi pada dirinya jika mursyid wafat guru wafat murabbi wafat apakah dia perlu mencari mursyid yang baru atau cukup mengatakan mursyid kan cuma pindah alam dia tidak mati baik bagi seorang murid yang sudah matang sudah wusul sudah sangat-sangat expert yang sudah bisa rohaninya mengakses alam-alam terdalam di dalam dirinya alam yang kita sebut malakut jabarut dan dia bisa mengakses masuk ke alam sana ketika gurunya wafat itu tidaklah masalah berarti dia bisa mengakses guru-gurunya tersebut bisa berkomunikasi karena bal ahyaun inda rabbihim yurzakun Para guru, para syuhada, para pejuang di jalan Allah, mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki jika rezeki di dunia bentuknya uang, pasangan, makanan, kendaraan, rumah, maka rezeki di akhirat bentuknya ma'rifat-ma'rifat -ma yang tiada terbatas. Apabila seorang murid mempunyai guru dan gurunya wafat dan dia masih dapat berkomunikasi dengan gurunya secara rohani karena dia sudah husul seperti gurunya maka orang ini tidak perlu lagi mencari mursyid tapi siapakah murid yang seperti itu bahkan orang yang sudah diangkat jadi mursyid pun yang sudah diberikan ijazah kertas berlembar-lembar pun dia belum mencapai tahapan itu oleh karena itu al-Imam Syarani qaddasallahu sirah di dalam banyak karya beliau mengatakan apabila seorang mursyid wafat maka sebaiknya seorang murid yang belum matang al murid yang kasirun yang masih belum matang segera mencari guru pendamping yang baru apakah ini pengkhianatan tidak justru itu bentuk dari pak upgrade dan satu lagi sebenarnya jangankan guru yang sudah wafat jika gurunya pun masih hidup Apabila ada guru yang lebih alim, lebih tajam, lebih luar biasa daripada guru yang ada, maka seorang murid bukan mengganti gurunya, tapi dia harus mengupgrade gurunya, dia harus menambah gurunya. Guru yang lama tidak usah diganti, yang ada guru yang lama kita tambah dengan guru yang baru. Kita misalnya dulu sekolah SD, lalu masuk SMP, ketika kita masuk SMP. Kita tidak perlu merobek ijazah SD kita. Ketika masuk SMA, kita nggak perlu membuang ijazah SMP. Begitulah saat kuliah S1, S2, S3. Lebih kurang begitu. Apabila di alam dunia kita bisa berguru, dan dalam satu sekolah ada banyak guru, kenapa di alam rohani tidak boleh banyak guru? Rasulullah SAW bukanlah guru tunggal di saat hidupnya. Beliau menjadikan Serina Ali sebagai poros ilmu. Tapi di luar itu juga ada Muaz, Muazzin, Salman, Abu Darda dan lain-lain. Mereka juga memerankan sebagai guru. Mari bersikap bijak, jangan fanatisme kepada guru. Guru kita masih makhluk, bukanlah zat yang maha abadi. Yang abadi hanya Allah. Maka berserah dirilah kepada Allah yang maha hidup tidak pernah mati. Jangan berserah diri kepada guru yang makhluk dan akan mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.